Oke, balik lagi di channel kita Speed Performance. Aduh, berisik ya ampun. Ya, balik lagi di channel kita Speed Performance. Thank you yang masih stay tune di channel kita. Thank you juga yang udah kemarin menyaksikan event kita di Diesel Tech 20 Juli kemarin. Menyusul nanti bulan September pertengahan kita akan bikin lagi yang next level dengan pertandingan yang lebih seru lagi. Jadi ada supercar dan sports car yang akan kita pertandingkan juga. Jadi buat anak diesel yang pengen juga gabung, silakan bergabung nanti di event kita. Bisa kontak nanti di IG kita ataupun kontak di bawah ini. Oke, kali ini bukan kita nggak bahas diesel tech, tapi kita nggak bahas satu mobil depan ini. Yang kalau gue bilang ya ini lebih karanya ke sleeper banget, cakep banget di mobil. Dia pakai part-part yang semuanya plug and play, nggak ada yang di custom. Karena memang tujuannya adalah untuk mengabur tenaga. Memang sih pengennya bagusnya itu yang ada di custom karena biar lebih proper lagi dianya. Tapi nggak ada masalah sih sebenarnya. Tergantung orang juga ya, pengen mau yang custom atau yang enggak. Jadi Reborn tahun dia jatuhnya ini facelift sih. Jadi 2021. Soalnya kemarin dia pakai piping intercoolernya itu yang sudah ada adaptornya. Jadi mobil ini sudah kita upgrade ke stage 2 ya. Jadi ada penggantian filter, kemudian ada penggantian piping intercoolernya, kemudian rim map pastinya, turbo di upgrade, nozzle juga diganti. Intinya seperti itu. Oke, kalau misalnya dilihat sih untuk lampunya dia belum ada upgrade ya. Masih bawaan semua ini kayaknya tipe V ya. Tadi oh, di clean semua dia, clean. Gak ada apa-apa. Jadi pengennya memang betul-betul sleeper. Nanti mungkin ownernya akan cuci nih mobil, cleaning lagi biar lebih oke lagi jalanan. Kalau misalnya kita di sampingnya dia pakai ban ukuran 235/50 R18 dia pakai apa nih, TC 105X keluaran. Wait sport ya, made in Japan. Ininya pakai yang race atau boltnya. Nah, dia upgrade tenaga tapi belum upgrade BBK yang masih pengereman standar. For information, kalau misalnya tenaga udah gede, sebaik-baiknya pengereman juga harus kita upgrade. Pengereman dan kaki kaki. Dia sih kaki kaki udah diganti ya. Pernya dia pakai triple S dalam ya, sebelumnya udah ganti. Oke, ternyata dia memang betul enggak main aksesoris ya, tapi main tenaga aja. Om ugal. Jadi kalau misalnya kita lihat yang paling pertama kita lihat itu adalah piping intercoolernya. Dia pakai yang warna hitam dari PPRC. Ini plug and play buat Toyota Gray. Jadi buat Reborn ataupun VRZ ataupun GR ya, yang non facelift ataupun non apa yang facelift dan non facelift juga bisa pakai piping ini. Dan apa namanya, kalau misalnya kita lihat dia hostnya pakai PPRC juga satu paket. Host kita ada banyak ya. Ada host yang PPRC, Samco, kemudian Flex Porter. Kemudian klaimannya pakai klaiman terkuat di bumi. Dia pakai yang abak klaim punya. Cakep banget. Ada birunya. Dia plug and play banget, jadi tinggal kita pasang aja ke turbonya, kemudian ke intercoolernya. Nah, intercooler di sini masih standar ya. Jadi masih ada, kalau kita bilang dia belum full aluminium. Tuh, masih ada bahan plastik-plastikannya lah kalau kita bilang ya. Kalau misalnya yang Toyota yang lama kan udah milih plastik tuh ya. Jadi kalau misalnya busnya tinggi banget ya, jebol nih intercooler busnya. Beda kalau misalnya yang sudah di-upgrade kayak model PPRC dia ya, yang plug and play dia langsung udah di-last total semua. Jadi nggak ada jebol atau gimana pun. Kita ada sih barangnya. Itu 4,5 juta untuk intercoolernya. Dia langsung nyambung ya, nyambung ke bawah tuh di masuk intercoolernya, nggak ada ganti-ganti. Nah, untuk penyambungan ke turbo sendiri dia pakai adaptor. Nih, adaptornya warna putih nih.
Oh. Karena dia yang IR-nya ya. Sini juga sama. Dia nyambung juga. Nyambung-nyambung dengan pasang. Ini juga adaptor dalam, ini adaptornya. Betul. Nah, kemudian untuk dari turbonya sendiri kita pakai yang 69 Richter. Nah, 69 Richter yang masih yang 44 ya, masih belum ya belum yang 46. Jadi 44 itu model yang lama. Dia itu yang plug and play dengan Toyota GD, 1 GD, 2 GD. It's okay. Enggak ada masalah. Pipingnya. Tuh. Oke. Okay. Ketutup ya soalnya Toyota GD. Kalau beda kalau misalnya yang KD ataupun yang Mitsubishi ya. Dia bisa masih bisa kelihatan turbonya. Nah, turbo untuk Toyota GD sendiri, mau Ribbon, mau VRZ atau GR itu dia ada banyak ya plug and play. Salah satunya itu ini 69 Richter. Dia ada yang 46, ada yang 44. 46 itu yang terbaru, yang model 3000. Kita udah ready kemarin datang. Kemudian ada Flex 220 atau 44 220 dan 240. Tapi kalau untuk recommended kita di harian tuh dia pakai 44 220. Dia agak kelek. Enak banget tarikan bawahnya. Turbo yang lain yang pakai NP di Toyota GD itu ada Z16V, itu di 9,8 juta masih pakai step motor. Kemudian PTZ juga bisa. PTZ itu turbo siluman kalau kita bilang ya. Jadi itu luar biasa tenaga yang keluarin, bisa 40-50 PSI. Dan ada beragam banyak turbo kode PTZ yang bisa dipakai di mobil ini. Sebenarnya juga di Flex yang lain juga kayak R31 atau F44 juga bisa dipakai di mobil ini, tapi dia ada di custom di bagian downpipe. Sedikit custom doang sih. Gitu. Tapi kalau misalnya mau di plug and play ya ini 69 Richter, CT16 sama Flex dari 220 atau 240. Dan PTZ gitu. Oke, lanjut lagi. Dari turbonya sendiri itu ke belakang dia udah pakai exhaust system. Tuh. Downpipe-nya dia pakai MRX Performance. Kemudian frontpipe-nya juga MRX Performance. Tapi sayang dia belum pakai muffler ataupun tailpipe yang dari MRX juga biar full dia. Dia masih pakai yang biasa. Tuh. Bawaannya. Kemudian tadi turbo oke, okay. MRX nozzle, dia pakai MRX nozzle yang 009 plus plus. Yang 009 plus plus ini kalau DPHC sekitar apa ya kayak 003 kalau nggak salah kekuatannya. Kita di Space Performance itu ada dua tipe nozzle ya, satu MRX Performance, satu lagi PHC. Itu. Kalau yang base kita sama yang satu lagi mereknya apa sih ya? MCR tinggal sisa lah penghabisan total gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau nyari MCR atau BS, di tempat kita masih ada sisa berapa lagi. Nanti kalau misalnya mau lebih jelasnya kontak admin kita di 081-3827-5 kali. Ya. Kemudian untuk kitnya dari turbo ini kan dia pakai oilan dan segala macam. Dia itu pakai oilannya dari Flex punya. Jadi kita ada berbagai macam oilan kit ya. Oilan kit itu ada dari Repulsa, dari Flex juga. Nah, untuk oilan kitnya itu kita di harga sekitar 2,2 juta. Gitu, oilan kitnya. Boost controller, pastinya kita pakaiin. Dan dia ada di sini nih, itu dia. Jadi boost controller kita tuh ada yang model seperti ini ya. Nih, yang warna biru ini. Nah, itu dia modelnya dari PPRC. Tapi ada satu lagi yang model mechanical, kalau kita bilang agak gede dikit ya, agak gede dikit. Bisa dipakai buat di mobil yang udah upgrade turbo juga. So, kita ada dua, yang harga yang satu ini sama yang satu lagi tadi hitam saya bilang. Itu harganya sekitar 300-400 ribuan. Nanti kita kasih listnya. Oke, jadi dia mobil yang tadi, yang saya bilang tadi itu, dia udah pakai triple S. Untuk ininya tuh warna yang warna ungu ini ungu nggak sih, kita ada tiga tipe ya, satu ini triple S, kemudian ISS, sama satu lagi yang EBA. Nah, EBA sendiri tergantung dari tipe mobil sendiri ya. Tapi kalau untuk triple S itu banyak banget bareng sama ISS. Kemudian untuk shock breakernya juga kita udah pakein si Provender buat mobil ini. Kita main ambil yang di belakang aja ya. Nah, itu dia. Kita nggak terlalu banyak ini ya pemasangan ya kemarin, lupa kita ngisinya. Oh. Oke, kemudian triple S-nya itu. Nah, cakep.
Jadi kalau misalnya kalian yang punya provider bisa, kita kan provider itu ada 3 settingan ya, 4 settingan, saya klik 1, 2, 3, 4. Biasanya kalau untuk yang dalam kota itu settingannya setelan itu di 2 di dalam kota. Selang breeder hose, jadi selang breeder hose itu buat ini ya, apa namanya, selang uap, itu kita pakai yang ini, kita pakai sampai ke belakang, lihat terus dia ke bawah, kita alirin terus ke belakang. Nah ini hasilnya seperti ini. Ini selangnya nih dari depan. Tuh. Dia juga ada pakai ini ya. Balance arm. Tapi udah lama dia pakai ini. Ini tadi yang provendernya, klikannya. Oke. Okay. Hasilnya sendiri dia karena memang enggak dikasih apa namanya? Enggak dikasih boost meter ya. Tadi perkiraan itu sekitar 25 sampai 30 PSI boostnya. Jadi dia nggak terlalu kencang dan nggak terlalu ngebul banget sih. Untuk total harganya sendiri itu kita belum bisa kasih tahu, karena katanya ownernya itu akan pengen nambah lagi part-part di mobil ini, tapi kurang tahu. Kemudian ternyata dia nggak open filter ya, masih filter replacement doang, masih dalam kotak ini. Kalau misalnya dia open filter, dia pasti udah ngebongkar nih kotaknya semuanya. Masih kelihatan, nggak terlalu kelihatan ini ya, nggak terlalu kelihatan bahan-bahan banyak banget, masih standar-standar gitu aja. Kalau kelihatan, mungkin kalau misalnya dia mau, mungkin ya nanti stage 3 itu dia ganti cam sama sustain. Kalau misalnya dia mau ganti stage 3 untuk balapan, nah kalau untuk harian ini udah cukup stage 2. Jadi buat kalian yang juga pengen stage 2 ataupun buat harian, bisa sampai stage 2 aja di mobil kalian. Kita ada stage 2 untuk Mitsubishi, kemudian Toyota dan juga Isuzu. So, jadi jika ada pertanyaan bisa tulis di bawah. Thank you yang udah nonton review singkat kita ini mengenai upgrade singkat, upgrade ringan stage 2 mode sleeper di mobil Toyota Innova Reborn tipe V tahun 2020 ke atas ini. Oke, jadi kalau misalnya pertanyaan mengenai part-part ataupun cara pengerjaan ataupun dan hal lain sebagainya mengenai perdieselan, bisa kontak kita ataupun tulis di bawah, nanti yang kita balas. Kalau misalnya ada nanya part juga boleh tulis juga di komen di bawah, ataupun kontak kita di DM kita, ataupun kontak kita di 0813-820-75. Oke? Terima kasih telah menonton. Baru kita bilang, ternyata yang mobil Innova-nya mau kita pasang BBK. Kita mau pindahin dulu mobil, oke? Update nanti hasil BBK ini. Nah, ini ternyata BBK pakai hemat ini, pakai warna hitam, terus display-nya dia pakai Bose. Nama brake light ini pakai robot aja. Ah, lu nggak foto foto lu? Dulu, gua lebih dulu selang rem. Oh, selang remnya belum? Oh iya. Selang remnya belum. BBK pakai hemat.